Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama channel Iron Speaky Motor. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai videonya, mohon bantu channel ini dengan cara subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, kita lanjut videonya. Jadi teman-teman, ini rantai motor ya. Ini rantai yang sudah berapa tahun ini? 3 tahun ada rasanya. Jadi saya akan menjelaskan kenapa rantai motor itu bisa kenceng kendor ya. Teman-teman lihat ya. Ya. Ada yang kencangnya, ada yang kendornya. Nah, ada yang kencangnya, ada yang kendornya. Jadi apa yang menyebabkan dia kencang, ada yang kendornya? Jadi ini saya pakai tisu teman-teman ya. Ya teman-teman, bisa dilihat ya, ini rantai ya. Saya pegang pakai tisu ya. Ini rantai ada yang sudah oblak teman-teman ya, ada yang masih kencang ya, ada bagian yang sudah oblak. Jadi kalau kita geser-geser itu ada yang agak renggang. Nah ini agak renggang nih, bagian sini nih. Nah ini. Nggak kelihatan tadi. Tapi saya terasa ada goyangan sedikit. Itu teman-teman ya. Tuh. Yang ini. Teman-teman ya. Lihat tuh ya. Itu. Nah, tuh. Lihat ya, goyang teman-teman ya. Yang lain lagi, kita cek. Ini aman. Nah ini teman-teman ya. Nah, terasa. Kelihatannya. Ini kalau saya terasa teman-teman ya, ada yang sedikit-sedikit seperti itu. Nah, sedikit-sedikit. Bisa ditarik, bisa dimajukan atau bisa ditarik ya. Jadi itulah penyebab motor ini rantainya kenceng kendor. Bisa teman-teman lihat ya. Saya putar sedikit. Nah, dia lebih kencang teman-teman ya. Dia lebih kencang. Nah, tuh. Tapi kalau dibalikin lagi. Nah, ini lebih kencang. Nah, ini kendor. Nah, tuh. Yang ini kencang teman-teman ya. Tuh. Kencang ya. Itu di sini kendor lagi. Nah, itu kendor tuh. Nah. Jadi gear depan dan gear belakang juga bisa menjadi penyebabnya. Jadi ausnya tidak sama teman-teman ya. Tidak rata ausnya. Ada yang ausnya agak besar, ada yang ausnya agak kecil. Jadi dia menumpuk di sini. Nah, tuh bisa teman-teman lihat ya. Nah, tuh. Kenapa dia bisa kencang kendor ya? Coba teman-teman lihat. Nah. Menumpuk di sini dia. Jadi ini ausnya nggak sama. Dan rantainya pun. Nah, sebelah sini agak masih juga.
Tapi nah di sini lebih lebih parah ya. Nah di sini lebih parah ketimbang yang di sini. Ini sini sedikit. Saya putar ke atas lagi. Dari situ teman-teman lihat. Nah. Ini parah ya. Ini agak sedikit. Oh, ini parah juga. Ini udah nggak sama ya teman-teman ya. Tuh, kalau teman-teman lihat tuh, tuh. Jadi menyebabkan dia, yang menyebabkan dia kencang kendor itu adalah ini yang udah nggak rata teman-teman ya. Tuh, rantainya tuh. Tapi ini tetap bisa dipakai. Cuma risih ya, bunyi-bunyi teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini cukup yang kami bahas. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon bantu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.